Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya channel Sejagat yang selalu kasih info-info terbaru tentang pasar induk Cibitung. Seperti biasa saya mau nginfoin harga terutama itu harga cabe. Untuk kali ini saya menginfoin di siang hari sampai jam 6 itu harga sayuran. Sekarang per tanggal 19 September 2021 hari Minggu. Saya infoin di siang hari, saya kumpulkan data itu sampai jam 6. Untuk info-info data malam ntar saya kumpulkan data lagi dari jam 8 sampai jam 12 malam. Sekali lagi yang belum sugrek, karena sugrek gratis supaya dapat info-info terbaru dari saya. Ya udah, kita ikutin aja videonya, lanjut. Masih siang, kita masih bisa leluasa. Nah, kita di depan kita ini ada cabai keriting nih ya. Ini cabai keriting kayak gini, ini ecerannya cuma 12.000, belum ada peningkatan. Sebenarnya yang ada peningkatan ini cabai jablay sebenarnya. Kalau cabai keriting ini 12.000, 10.000. Cabai jablay hari ini di bandar itu ngeluarin 17.000, 18.000. Ini eceran udah mulai dari 20.000 ya. Ini tergantung barang ya. 20.000, 22, 18 ya. Ini di bandara ngeluarin 18.000. Untuk cabai keriting merah keriting ini masih standar di angka 8.000. Ini 8.000. 8.000 karung ini. Kalau ecerannya masih standar di angka 12-10.000. Mungkin nanti malam kita lihat lagi harganya. Ini untuk harga siang, untuk sementara ya. Nah, di sebelah kita masih ada wortel. Wortel masih kedudukan di angka 60.000. Ini sebenarnya ada penaikan, kemarin itu 50, sekarang udah naik 60.000 yang kantongan, yang dusan udah naik 90. Ayo. Yuk kita lanjut terus, kita cari. Lagi untuk harga siang, ini Oyong baru turun, Oyong dari Kadipaten. Salam sukses buat petani Kadipaten. Ya, masalah harga ntar saya kasih tahu. Ini harganya harus bisa diangkat stabil di angka 43 pentau aja ntar centeng tawarannya. Yuk lanjut, kita lihat untuk harga sayuran yang lain. Ya, kita ketemu lagi dengan bandar Perbandungan. Ini labu kecil masih di angka 5.000. Boncis yang lagi viral harganya sekarang Rp11.000. Selada putih harganya masih kedudukan seperti sama kemarin, harganya Rp1.000. Untuk labu siam masih sekarung itu Rp70.000. Kalau kantongan itu cuma Rp35.000. Belum ada kenaikan di harga siang ini. Kalau di harga malam mungkin ada kenaikan dan ada penurunan. Yuk kita lanjut. Ini harga sampo di depan kita, harganya kalau siang kayak gini cakep ya, Rp2.500, Rp2.000, nggak rata. Tahu kalau ini, Bang, berapa jual sosin sekarang siang? Tahu. Ini kalau siang kayak gini harga tadi, ini harganya sebenarnya cuma 4.000. Agi malam sampai 1.000 perak semalam. Makanya kita infoin siang dan malam itu supaya jangan salah paham gitu. Siang kayak gini dirapin kayak gini tuh ya, segelundung. Ini harganya masih 4.000 siang. Makanya saya infoin siang sekarang harganya ini Rp4.000. Yuk lanjut. Keren, ini timun siang-siang udah ngajuk-ngajuk kayak gini. Ini timun bandana. Timun bandana kalau siang kayak gini lakunya di 4.500. Tapi semalam banyak tewas, banyak mati, sampai jual 3.000, 2.000 juga kagak habis. Ini info siang ya, lanjut.
Loyong dari Kadipaten ini jadinya dianggap 4.000 rupiah. Genteng baru pada nimbangin. Salam sukses buat petani Kadipaten. Nah ini yang kenal sama orang sama ini ya sukses. Yo lanjut. Oh, ini di depan nih. Saya pengen lihat terong, tapi saya nggak perlu nanya lagi bandar ya, karena terong harganya sekarang 4.500 karungannya. Ini diampar-ampar begini karena diecer sedikit-sedikit. Halo, wah keren, manggul apa ini? Ini terong dari Muara, karungannya 4.500, kalau dipilihin kayak gini harganya mencapai 6.000, belinya 10 kilo, 20 kilo. Wow, keren. Kita ada kentang masih kentang Dieng ini masih standar ya. Saya walaupun ibarat harga standar masih tapi tetap saya impoin setiap hari. Harga kentang yang di belakang itu yang gede itu 11.000, 12.000, yang di depan ini sama gede. Nah, yang belah sono no itu agak kecil harganya 10.000. Pokoknya intinya tergantung barang lah ya. Kalau kentang ini siang malam harganya nggak ada perubahan, dia tetap bertahan. Nah, kol pun sama, sekarang masih 8.500 itu kol dari Medan. Yo lanjut. Udah rame tuh. Nah, itu cabai hijau keriting udah ya. Loncat di depan kita, loncat harganya Rp7.000, masih keren. Terus jalan terus, ini harga pare ya. Pare harganya yang super ini cuma Rp4.000. Ini siang, kalau malam, semalam itu banyak pare nginep ya. Semalam sampai jual Rp2.500. Ini berhubung masih siang harganya Rp4.000. Kita tetap pantau di harga siang dan malam ya. Dan untuk jengkol masih standar, jengkol eceran 17.000, karungannya 11.000, jengkol kulitnya masih standar di angka 6.000. Asem dan meninjau masih posisi di angka 10.000, ada penurunan. Asem ada penurunan gratis Rp7.000. Ya lanjut, kita menelusuri bandar-bandar yang udah turun dagangannya. Halo bosku, ini udah ngupas gini, harga apa ada penaikan? Dari kemarin saya nanya masih 9.000. Hari ini mah penaikan bos, karena naik lagi. Berapa? Mungkin bisa menjual ceban. Wah keren. Harganya katanya hari ini bisa ada penaikan. Nah di sebelah saya ini ada bandar yang kemarin saya tanya. Halo bosku, ya ini tetap semangat. Saya dengar pare harganya mati total. Tapi bosku tetap semangat ya. Sekarang jual berapa? Harga putih 3.000 per kilo. Sekarang kita kudu kuat-kuat iman. Iya. Jual pare berapa sekarang? Hari ini 3.000 siang-siang. 3.000 siang-siang, apalagi malam ya. Malam udah bicara barisan, bukan bicara. Intinya tetap semangat bosku. Ayo. Bangun habis. Ayo besok. Iya. Ya udah, makasih infonya. Lanjut. Ada bandar obral yang sangat hebat nih ya. Ini nota berapa bos, nomor dari Jawa? Ini Jawa mana bos? Ini Malang bos. Jawa Malang, nota berapa duit ke pengirim? Pengennya 8.000. Pengennya nota 8.000, jualnya? Jualnya 8.000 lagi. Posting saya bos nih, dagangnya ada. Nota 8.000, jualan 8.000 juga lah. Dapat dari mana? Aduh. Kan timbangan dijual. Timbangannya dijual. Buat makan. Aduh, ini bosku sangat hebat ya, nota ke pengirim dari Malang ini 8.000, tapi ngejualnya masih 8.000 juga, kacau. Makannya juga udah mie nih. Makannya juga demi kayaknya tuh. Ya, salam sukses aja bosku ya. Lanjut. Ini di sebelah kita ada daun bawang harganya masih standar di angka 10.000. Itu yang dipilihinnya harganya 12.000. Yo, lanjut. Ya, halo bosku. Dari pasar mana nih ya, bosku? Dari pasar mana? Dari pasar Engklek, Bang. Pasar Engklek, belanja apa?
Belanja terong Bang Jebeng, Bang. Daudit belanja terong merah dari Muara, Bos. Mahal. Berapa? 3.200. 3.200 berarti terongnya kurang bagus, Bos. Ya, murah. Iya. Terong ini tuh. Aduh. Belum ada seternya, Bang. Iya, benar. Kayak pahit juga nih, tapi enggak benar. Kecil. Berarti Abang beli yang nomor 2 ya? Iya. Kalau yang nomor 1 mah 22 sih, Bang. Udah saya baru ya, Bang. Iya, iya, iya. Berapa? 12. Ya udah, makasih infonya Bang Jalo. Terima kasih juga, Bang. Yuh, lanjut Bang Jalo beli. Bang Jalo belinya barang yang murah dia. Oh, keren. Ini pete harganya segabung masih di angka 200.000, tergantung petenya, ada juga yang 17, ada yang 18. Yo, lanjut. Kayak gini harganya 35, kalau malam kita belum tahu ya. Untuk siang kayak gini harganya masih di angka 3.500. So, lanjut terus. Ini harga bawang masih standar di angka eceran 20.000. Ini bawang brebes ya, bawang super. Yo, lanjut. Di depan kita stok singkong hari ini kayaknya menipis nih, udah turun nih, belum ada kiriman lagi nih. Singkong masih ngeceran 3.000, ubi masih 6.000, bangkuang udah habis, tinggal sedikit, mungkin tersore baru dikirim lagi. Yuk lanjut. Udah ada yang muat ini dari, Bos, muat kemana? Blender. Blender, Bos. Wah, oh, sukses dah. Yuk lanjut, Bos, makasih infonya. Komplit ini ya belanjaannya ya. Yaudah, siap, lanjut. Depan kita ada terong putih Portun namanya, ini dari Jawa Timur ya, dari daerah nggak ada. Ini harganya Rp4.000. Ini masih tetap bertahan ya, udah seminggu ini masih Rp4.000. Yo lanjut, kita ke harga-harga yang lain. Kacang daerah masih posisi kedudukan, harga kacang daerah masih Rp10.000, Rp11.000, Rp12.000. Intinya masih tetap bertahan di siang ini, di jam siang ini masih harganya di 12.000, 11.000 dan 10.000. Untuk harga malam, ntar malam kita sorot lagi. Yuk lanjut. Close till I get up, time is barely on our side. Ya sekali lagi saya infoin, ini info sore ya. Ini berhubung ini waktunya udah jam 5, saya harus bisa merangkum semua data-data. Seandainya nggak ada yang saya sorot, bisa komen di bawah. Dan saya untuk mempersingkat waktu dan memperpendek durasi, saya akan membacakan semua barang-barang yang kagak saya sorot. Posisi sekarang di jam siang ini 9 September 2021, hari Minggu, kedudukan tertinggi angka cabai di angka 18.000 di bandar, dan acaranya udah mencapai 20.000. itu cabai RM, cabai keriting hijau di angka 12.000, CMK masih posisi di angka 10.000, CMK TKX itu masih di angka 13.000. Untuk masalah perjamuran, jamur masih di angka 16.000, jamur tiram. Untuk jamur kupingnya di angka 13.000, untuk lotus 5.000, untuk bikin apa itu namanya, burger. Nah, untuk seledri masih di angka 4.000, pakcoy 3.000, selada putih masih di angka 1.000. Untuk harga kembang kol sekarang yang dari Karawang itu harganya 5.500, kembang kol dari Bandung harganya cuma 2.500, ini di jam siang ya. Brokoli siang kayak gini harganya cuma Rp7.000. Kunyit masih posisi di angka 15.000, kencur masih posisi Rp15.000, belum ada penaikan, belum ada penurunan. Ya, jadi info posisi seperti itu dan harga kedudukan cabai di siang hari ini intinya sangat bagus. Di bandar masih posisi 18.000 dan ecerannya udah mencapai 20.000. Salam sukses buat petani cabai Indonesia.
tetap semangat dan jangan menyerah. Terima kasih yang udah menonton. Saya doakan semoga dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin.